Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillati bin'amihi tatimmu salihat. وبذكره تتنازل الرحمات وبذكر حبيبه محمد تتنازل البركات والفيضات والإمدادات الذي رفع أهل العلم إلى أعلى الدرجات Wassalatullahi wasalamuhu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadat والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة أما بعد yang saya hormati pengasuh lembaga pendidikan Islam Raudhatul Ulum Kiai Salahuddin, saya kaula hormati penceramah, saya ampun nyampe aki ceramah Kiai Haji Khalil Yasin dan juga Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan beserta kanca kaula Syekh Ibnu Rabu Lora Anwar Tahir, juga sedaya para kiai, para alim Syekh Rabu pada acara malam semangken. Syekh kaula tak bisa nyebut asma'ipun setung persetung, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim kaula kepada sedaya para kiai, para alim. Saya kaula hormati Bapak Kelebon Tampo Cung Perigi, Bapak Yanto beserta sedaya perangkat epon, para tokoh masyarakat, para wali santri, hadirin hadirat, saya kaula ajunan insyaallah eparingi rahmat sebanyak dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaula ajunan asyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat seluar biasa kepada kaula ajunan, terutama atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kaula ajunan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana umat Nabi Muhammad neka paling banyak se menghuni suarga, sepaling banyak masuk suarga neka umat Nabi Muhammad. Penghuni suarga neka pak bu 120 sof, tapi benih sof masjid neka benih ke setong sof padang mahsyar hari kiamat neka bisa jutaan, bisa puluhan juta orang punya 120 sof penghuni suarga, belum polos sof umat Nabi Muhammad. Jadi mon di bahasa Indonesia kan 2/3 penghuni suarga neka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal mandar muka kaula ajunan, amin ya rabbal alamin, beserta sedaya keluarga kaula ajunan, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi tak sedaya umat Nabi Muhammad masuk surga, sebab Nabi Muhammad ada bu kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, sedaya umat kaula neka masuk surga kecuali saya tak boron. Ternyata beda saya tak boron masuk surga. Maka para sahabat bingung atanya ke Nabi Muhammad, faman yaba ya Rasulullah, sera saya tak poron ya Rasulullah. Rasulullah dabu man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah,
barang siapa saya taat ke kaula masuk suar ke saya tak taat ke Nabi Muhammad berarti tak poron masuk suar ke na'udzubillahi min dhalik. Nah katina apa cara na kaula ajunaneka bisa taat ke Nabi Muhammad? Karena barang siapa saya taat kepada Nabi berarti orang neka taat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi neka nyampe aki syariat sedari Allah. Okay. Nabi neka utusan Allah nyampe aki sedari Allah. Maka barang siapa saya taat ke Nabi Muhammad berarti orang neka taat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Katina apa caranya supaya kaula ajunan neka bisa taat ke Nabi Muhammad kilebet majelis-majelis ngak neka kaula ajunan neka sampai aki oleh Nabi saya pertama kun aliman jadilah orang alim mohon kita bisa menjadi orang alim ya Rasulullah abtina kikana misal kikana umur 15 tahun atau 14 tahun kebebeh kikana tak bisa menjadi orang alim maka mun kikana jadi si kedua debuna Nabi Muhammad kun aliman au muta'allima menjadi si kedua saya belajar ilmu agama baik madrasah ataupun pondok pesantren bodoh saya ada bu ya Rasulullah tinam pona keluarga ya Rasulullah saya laki ada bu ya Rasulullah mun abtina masuk pondok boleh neser ke bini ya Rasulullah ini teki bini abtina neka ini asaran ketiri ini teki nyanyi jablay deki ini abtina ampun keluarga ya Rasulullah apalagi saya bini ada bu ya Rasulullah abtina ampun ketuan laki ya Rasulullah mohon tak ketuan laki ini sarang ke Khalil Yasin ini abtina ampun ketuan laki ya Rasulullah mohon abtina masuk pondok boleh ya Rasulullah dibuna orang bini neka tiki laki abtina abini boleh ya Rasulullah ini mohon ampun keluarga menjadi seketelok dibuna Nabi Muhammad au mustami'a menjadi orang saya hadir ke majelis ilmu setiap beda majelis hadir biar ngaki ilmu sehingga kaula ajunan dengan hadir ke majelis seperti malam semangken kaula ajunan neka bisa taat ke Nabi Muhammad ya Rasulullah terkadang abtina neka bisa rabu bisa terkadang beda keperluan sehingga tak rabu ke majelis eki saya penting cukan menjadi saya keempat au muhibbah orang saya lebur ke majelis orang saya lebur ke majelis neka ketika tak bisa rabu orang neka menyesal ya Allah kenapa abtina beda keperluan ya Allah kenapa abtina neka beda kesibukan ya Allah sehingga abtina neka tak bisa rabu ke majelis ilmu pas beda majelis lain sebab saya dari Surabaya neka bukan hanya Habib bukan hanya Kiai saya rabu okay? Cukan Adela saya rabu okay? Pas bodoh majelis saya lain, saya rabu Adela, abuh, masya Allah, dari Lasarena Asar, ampun datang nega. La ilaha illallah. Ntar moga sedaya paring hidayah oleh Allah, amin. Termasuk Adela nega paring hidayah oleh Allah, amin. Wala takun khamisa fatahlak. Jadi debuna Rasulullah, jadilah orang alim atau saya belajar epontuk pesantren madrasah atau saya istiqomah hadir majelis ilmu atau saya lebur ke majelis ilmu cuma menjadi sekelema wala takun khamisa cuma menjadi sekelema debuna Nabi Muhammad fatahlak sampian neka bakal rosak hancur binasa saya rasa kelema ya Rasulullah saya keluar dari empat neka bene orang alim bene saya belajar epuntuk madrasah bene saya istiqomah hadir majelis ilmu bene orang saya lebur ke majelis siapapun itu bakal binasa karena Rasulullah iutus oleh Allah neka agar kaula ajunan neka selamat dunia akhirat odi dunia selamat
tak maksiat ke Allah, tak poron ke rejeki sehat rom, mencari rejeki sehat lal, taat ke Allah, melakukan sedujuna perintah Allah sehingga dunia selamat, tak kening bela, tak kening musibah. Akhirat lebih selamat karena ngiring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia kaulajunan sebagai hamba Allah ini kan banyak tugas. Kisah paling wajib kisah rukun Islam ini kan. Kaulajunan tak perlu ngucap lagi dua kalimat syahadat karena lahir ampun Islam alhamdulillah. Sholat lemak pekto wajib sholat nikah. Nah, ternyata tak sedejena orang saya sholat bisa selamat hari kiamat. Saya pertama fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, akan masuk neraka wail orang saya sholat. Orang saya sholat tak lalai, sering mengundur-undur sholat dari waktunya. Dan cukup mau sholat, mungkin mengharap pujian dari orang. Si kedua, Nabi juga nyampe aki. Awalu mayus'alul mar'u yawmal qiyamati fi amalihi sholah. Fa'in tuqubbila minhu sholatuhu tuqubbila minhu sa'iru amalih. Wa'in ruddath minhu sholatuhu rudda minhu sa'iru amalih. Saya pertama kali mintai pertanggungjawaban dari kaula ajunan nanti kelak di hari kiamat adalah sholat. Mun sholat bisa diterima, jadi bade sholat saya bisa diterima oleh Allah. Maka sedaja amal diterima oleh Allah. Haji na diterima, puasa na diterima, zakat na diterima oleh Allah. Tapi mun sholat ditolak, orang ini kan sholat tapi sholat tak ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi. Maka sedaja amal akan etolak oleh Allah. Meskipun haji tiap tahun orang nikah, meskipun apa sabuan bukan hanya tiap tahun, apa asa tiap hari. Meskipun zakat sodako banyak, tapi sholat etolak oleh Allah, sholat tak diterima oleh Allah. Maka sedaja amal neka etolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka eka dinto neka betapa penting ilmu. Sedaja amal neka harus ngangkui ilmu. Waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa seberamal tanpa ilmu, amal neka etolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah. Jangankan zaman Nabi, jangankan zaman kaulajunan, zaman Nabi beda sahabat sholat samping Nabi Muhammad. Lastarena sholat Nabi Muhammad ada buka sahabat kelak neka salli fa innaka lam tusalli. Ayo sholat sampian kelak neka tak sholat, padahal ampun sholat dua rakaat, ampun salam neka. Sholat boleh sahabat neka. Lasare salam, Rasulullah debu salli fa innaka lam tusalli. Ayo sholat. Sampian neka kelak tak sholat, padahal ampun sholat dua rakaat, ampun salam. Sholat boleh sih kata lo sahabat neka. Lasare sholat saya ketelok pakun Rasulullah adabu salli fa innaka lam tusalli. Ayo sholat. Sampian kelak neka tak sholat, maka sahabat kelak neka adabu ke Nabi Muhammad, alimni kaifiyat as-salah ya Rasulullah, ajaraki kepada abtina ya Rasulullah cara sholat saya baik dan benar. Ternyata sahabat neka kurang setung rukun saya nyamana tumakni. Karena efekir sholat sunnah maka cepat-cepat sahabat nengah. Tak tumak nih, kurang setung rukun. Maka sholat nengah mohon kurang setung rukun, sholat nengah tak sah, tak diterima oleh Allah. Oke, ngaji ki, semangkain ki.
bahas masalah rukun sholat. Niki rukun sholat neka saya pertama niat. Niki saya pertama nih niat. Ada dua pendapat. Pendapat saya pertama ada bu niat bisa sebelum takbir. Jadi sebelum takbiratul ihram usalli fardhal isya'i arba'a takbiratin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala, langsung takbir Allahu Akbar. Nika al-imam al-rafi'i si ada bunga nika lagi. Bada al-imam an-nawawi dan cukup kebanyakan ulama dari kalangan madhab al-syafi'i nika nyampe akid niat nika asareng takbiratul ihram. Niat asareng takbiratul ihram, lesan ngucapake takbiratul ihram ateni niat. Makanya bodo niat saya paling saya wajib-wajib to usalli fardhal isya'i ma'muman, cukup usalli fardhas subhi ma'muman, mun salat kathiri usalli fardhas subhi. Nek niat saya wajib angkui bahasa angkui bahasa Arab iki. Jadi lesan ngucapake Allah, maka kalimat lam, kalimat lam dari Allah atau kalimat lam lafzul jalalah neka tak apa-apa pelanceng sampai petok alif atau 14 ketukan. Allahu Akbar. Kenapa? Debuna para ulama li'annahu mahallun niyyah. Karena asarang takbiratul ihram neka kaula ajunan niat dalam ate. Takbiratul ihram rukun kedua. Takbiratul ihram neka harus ucap aki lafataki harus keluar suara. Benar. Tak keluar suara tak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram neka termasuk rukun qauli. Rukun sewajib keluar suara. Harus keluar suara, wajib emirengaki oleh kopeng kaula ajunan. Kita usah keras-keras. Apalagi pas sampean salat ibu dina imam, imam Allahu Akbar sama Allah. Wah, imam bingung teki. Si imam neka sera engko apa head iki. Wajib keluar suara tapi cukup emirengake oleh kopeng kaula ajunan. Jadi pelan. Allah dalam aten ya. Allahu Akbar. Saya penting niat saya wajib usalli fardhu dhuhri ma'muman, usalli fardhu asri ma'muman, usalli fardhu maghribi ma'muman. Sebelum takbiratul haram kaula ajunan niat saya lengkap tak apa-apa. Tapi ketika takbiratul haram supaya tak terlalu lanceng ucap bagi Allah ki. Mun terlalu lanceng kita oleh juga Allah terlalu lanceng nih kaki. Nika juga tak sah. Lebih dari 14 ketukan, lebih dari petok alif. Nika dua ampun takbiratul haram sarang nih. Sekatelo al-qiyamu alal qadir wajib manceng, mon salat wajib neka wajib manceng. Mangkana ngastete mon kaula ajunan mangkat haji, mangkat umroh atau keluar kota ngereng kereta api neka oreng salat alengki neka tak sah. Salat alengki neka tak sah karena manceng neka termasuk rukun rukun salat. Bukatina apa mun tak bisa manceng beb tetap alengki ingki salat kaula ajunan tak sah tapi sebut sebagai hormatil waqt menghormati pektona salat karena ampun masuk tapi tetap wajib qada. Kita ka bedere eko ganti neka eko qada. Kenapa kaula ajunan tak manceng? Salat tak manceng. Ternyata bisa. Mun poron manceng neka bi bisa semakin kereta api siap aki musholla semakin alhamdulillah pesawat mohon minta insyaallah bisa sebab kaulah ketika peleman dari Yaman pak coba Yaman pak ki oneng Yaman sampean tahun neng sampean ke Sumenep ngereng pesawat ke Surabaya
Sobo aja ngereng pesawat ke Jakarta, Jakarta ngereng pesawat ke Yaman. Oke, jauh belum jam. Mon langsung neka belum jam. Semua sarang Saudi Yaman neka. Sehingga kaula ketika haji tahun 1995 kaula ngangkui mobil, ngangkui kendaraan, bisa. Cuma 2 ekor jam dari ibu kota Yaman Son'a ke Mekah. Cuma 2 ekor jam. Ngiring pesawat dari Yaman ke Jakarta neka pas subuh berdoa pesawat Habib Ali Jufri mancong adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kise santri neka rombongan Habib Omar neka sekitar sebidak. Lebih-lebih dari sebidak. Sekitar bulung polo. Awudu sedaja. Salat ibu di mancong. Minta izin ke pramugari, salat ibudi bisa manceng, bisa imaman, bisa berjamaah. Maka ketika sampai ke Malaysia, pilot nika ada buka Habib Omar, ya Habib silahkan pancenengan toron salat bandara, tiki masuk boleh bas ke Jakarta. Subhanallah. Karena takut omon wudhu beda aeng saya masuk ke mesin, setung tetes masuk ke mesin rosak. Bisa innalillahi. Bisa mon poron bisa minta izin ke pramugari kaula poron salat manceng. Dalam hukum salat neka saya penting takbiratul ihram menghadap ke kiblat. Terus mon kendaraan neka atau pesawat neka belok-belok kita usah ngereng kaula sampean nggih. Saya penting ketika takbiratul ihram menghadap ke kiblat, cukup ketika ngereng kapal dan sebagainya. Karena manceng leka termasuk rukun salat. Al-qiyamu 'alal qadir. Leka telok, si keempat maca surat Al-Fatihah. Maca surat Al-Fatihah. Karena maca, karena cukup termasuk rukun qauli, wajib leka keluar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wajib emir ngaki oleh kopeng kaulajunan. Jadi cak komat kamit. Walatian jadi dukun sampean. Wajib keluar suara, wajib emir ngaki oleh kopeng kaulajunan sampai walat dalin. Karena kaulajunan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Siapapun kaulajunan imam makmum salat ketiri wajib maca surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah neka termasuk rukun qauli, wajib keluar suara, wajib emir ngaki oleh kopeng kaulajunan. Monta emir ngaki oleh kopeng kaulajunan salat kaulajunan tak sah. Kurang setung rukun salat. Sekelema ruku keenam tumakninah. Sekepeto i'tidal, sekebelu tumakninah. Sekesanga sujud 2 kali sujud, hitung-setung neka tumakninah fihima 10. Terus alengki di antara 2 sujud cukan tumakninah 12. Sekata 13 tasyahud akhir. Tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, sampai ngucap akhir 2 kalimat syahadat neka termasuk rukun qauli, wajib emir ngaki oleh kopeng kaulajunan. Wajib emir ngaki, wajib keluar suara at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, atau bodoh orang sedebu cukup at-tahiyyatulillah kita kenapa. Allahumma salli tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Neka wajib emir ngaki oleh kopeng kaulajunan, karena apa? Termasuk rukun qauli, rukun sewajib keluar suara. Seselanjutnya pun wal qu'udu fi, alengki dalam tasyahud, dan kita dalam tasyahud neka wajib hukuma wajib. Misal bodoh orang saya tak bisa alengki, dari mancung bisa
Tapi tak bisa lengki misal so korang neka lagi mungkin kena gips, tak bisa lengki ebebe, lengki korse. Kita apa napa? Karena tak bisa. Terus solabat kepada Nabi Muhammad lastarena tasyahud akhir minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neka cukun rukun qawli wajib emir ngake oleh kuping kaulajunan. Mohon lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Se wajib emir ngake oleh kuping kaulajunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus saya terakhir adalah salam. Salam saya pertama assalamualaikum. Neka rukun qauli wajib emir ngake oleh kuping kaulajunan. Ki. Assalamualaikum. Saya warahmatullah. Tak keluar suara tak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak keluar suara tak apa-apa. Yang penting assalamualaikum saya pertama neka wajib keluar suara karena termasuk rukun. Jadi dalam sholat neka boleh lemak rukun qauli. Engki. Saya pertama apa? Takbiratul. Saya kedua alfa. Saya ketelok tahiyat akhir. Saya keempat sholabat kepada Nabi Muhammad lasarena tahiyat akhir. Saya kelima sah. Aneka ilmu mun kaulajunan sholat tapi tak ngangkui rukun sholat kaulajunan tak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mun sholat ditolak, sedaja amal ditolak, maka tak bisa masuk surga. Maka neka termasuk orang saya tak boron masuk suar. Saya tak taat ke Nabi Muhammad sebab debuna Nabi Muhammad talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Engki. Belajar neka hukuma wajib bagi setiap orang Islam baik laki ataupun bi. Karena kaulajunan neka hamba Allah diciptakan oleh Allah, paring nikmat oleh Allah, terus beda kewajiban kaulajunan neka ibadah ke Allah. Ibadah neka ngangkui ilmu, mangkana Allah ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengajaraki kepada kaulajunan ilmu supaya ibadah kaulajunan neka bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mun bodoh majulis ilmu semangat kaulajunan belajar sampai umur senapa tetap wajib belajar menuntut ilmu. Sebab kaulajunan pasti poron tengkal umur dalam keadaan husnul. Engki. Poron husnul khotimah apa suul khotimah pak? Husnul khotimah engki. Orang tengkal umur dotong malaikat Israel kaulajunan tak takok malah nyambut alhamdulillah dotong Israel. Saya bakal nyampe aki ke kaula nikmat-nikmat surga. Nikmat lastarena kematian dari kubur sampai surga. Menyambut kematian dengan senyum. Neka orang seketika odi meskipun tak menjadi kiai tak mesti wajib menuntut ilmu neka wajib terutama seberkaitan sarang ibadah. Contoh semangkin orang mangkat haji tapi tak keduan ilmu haji mangkana bodoh senyamana manasik haji. Karena ketika kaulajunan bodoh ya daun Ka'bah neka banyak orang saya ngangkui aduh banyak orang ketuan madhab masing-masing mun ya daun Ka'bah nih kaki la ilaha illallah terutama pemerintah Saudi nih kan na'udzubillah bodoh orang tawaf ngepel nih kan ngangkui sesuatu sewangi ngangkui wewangian. Maka nak kaula ni kan pun bodoh orang yang ngepel ketika tawaf kaula nyampe aki ke jamaah ayo nyengke kelu nyengke mun lasare ngepel lasare kering baru tawaf boleh karena termasuk muharramat ihram kaula ajunan ngangkui sesuatu sewangi mereka harus dengan ilmu ibadah mun tanpa ilmu ya Allah tolak oleh Allah. Kaula ajunan ampun leso ngeluar aki obong tak sukone mun haji nih ngantosi sampai senapa tahun poron haji
daftar biaya tak ngode. Bene haji mabrur debuna orang jauh bahaji mabur. Enggi, maburnya kan cuma ngereng pesah, cuma ngereng pesawat to. Karena haji nata sah. Jadi cek berpedoman sarang manasik haji to orang seporon haji cukan datang ke ustad, datang ke kiai. Kaulah poron belajar, kaulah nikah akan haji. Daripada cuma ngadaki acara tasyakuran haji, enggi. Lebih wajib datang ke ustad, datang ke kiai, belajar ilmu nah haji tulis. Supaya bodoh ketika bodoh Mekah Madinah, ki ampun bodoh catatan. Mungkin kau ampun belajar ke kiai. Supaya ibadah kau lajunan, nikah sah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terutama sholat kaulah nikah kik buru umrah bulan Januari. Ketika bodoh Masjidil Haram Mekah bodoh setung nak kena ngudun nikah masya Allah pak. Lasare salam mancung sholat boleh. Lasare salam mancung sholat boleh. Kaulah ada buka potra kaulah. Nak neser nikah orang sholat banyak tapi tak sah. Kenapa? Ketika sujud sokon nak yangka. Sokon nikah yangka. Tak nempel ke bu. Tak nempel ke bumi. Sholat tapi tak ngangkui ilmu. Maka nak wajib aki oleh Nabi Muhammad. Supaya kau lajunan neka sholat sah, ibadah neka sah bisa diterima oleh Allah. Ibadah kau lajunan neka sebisa menyebabkan kau lajunan masuk ke suar. Orang datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, in sallaitul maktubat wasumtu Ramadan wahlaltul halal wa ahramtul haram aadkhulul jannah. Ya Rasulullah, mun abtinaneka cuma sholat lima waktu tak sholat sunnah, terus abtinaneka apasa di bulan Ramadan tak apasa sunnah, terus orang neka tak nyebut zakat, mula orang miskin neka tak bisa zakat. Jadi kau lah cuma sholat lima waktu apasa di bulan Ramadan, menghalalkan sehalal, mengharamkan seharam. Sehalal halal, seharam ha Rob. Cukup nekat tok modal kaulah ya Rasulullah. Apakah bisa masuk surga ya Rasulullah? Apa demunah Rasulullah? Naam, engki. Bisa masuk surga. Memang nekat sih wajib. Salat lima waktu, pas di bulan Ramadan, mon mampu zakat-zakat, mon mampu haji-haji, mon tak mampu menghalalkan sehalal, sehalal halal. Seharam tak bisa jadi ha halal. Mungkin buru uji umat Islam nega. Ketika zaman corona ki, ampun sobung corona nega, ampun sobung. WHO ampun ada bu, pandemi corona nega sudah berakhir. Cuman tak oneng Indonesia nega ki. Ki lebur ke corona Indonesia nega. Mungkin. Kami semakin kau lagi buru maca berita pak. Orang yang ngiring pesawat harus bede booster saya kedua. Aduh repot nega. La ilaha illallah. Ini kakek buru rencana nih, kakek buru rencana. Tapi gampang pak, semakin pak sampai poster kelemak kan 6. Oke, kali 200.000 keluar nih kakek. Indonesia nih kata repot ki. Gitu aja kok repot ki. Nah, ketika corona nih kak bodo vaksin. Vaksin saya pertama biasa. Si kedua biasa. Keluar vaksin saya selanjutnya pon saya mengandung babi. Mengandung babi. Neka diakui neka vaksin mengandung babi. Kenapa kok harus mengandung babi? Karena poron ngerosak umat Islam memang. Padahal tak mesti harus ngakui babi debuna para dokter. Sebab vaksin saya pertama, saya kedua tak ngakui babi, tak kenapa bisa. Kemudian saya keluar lagi vaksin saya mengandung babi. Cuma sangat disayangkan pada orang yang ada bu halal, padahal jelas-jelas mengandung nyamana istihlal. Benene ka istihlal nega la ilaha illallah. Jadi contoh aki cuka apa nyamana tua saya kemudian menjadi cuka. Kini kan berubah. Haram neka ampun sobung, ampun berubah menjadi halal neka nyamana istihlal.
atau okay, pupuk-pupuk neka dari kotoran manusia. Kotoran manusia neka tak masuk ke buah, okay. Tapi neka babi saya masuk ke vaksin, bisa istihlal dari mana, okay? La ilaha illallah. Neka menghalalkan saya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin hadirat saya pada mulia, maka alhamdulillah kaula ajunan ODI Indonesia neka alhamdulillah ki. Sudah jena bisa dibeli di Indonesia neka ki. Pokoknya ketuan obong bisa bisa ngobong ya ki. Gampang. Sobong itulah Indonesia ki. Padang pada sarang lagu neka. Nah hadirin hadirat saya pada mulia, meskipun ibadah pas-pasan cuma sholat lemak pekto, tapi mau ngakui ilmu, mau tak ngakui ilmu meskipun nambahi sholat sampai banyak, tak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin harus belajar neka tentang sholat. Oke, mau bisa bodoh pengajian para asatid sebodoh si ikadin to tempat. Oke, muka pengajian masalah ilmu fiqih, muka pengajian masalah hukum Islam, wajib kau lajunan datang neka wajib. Wajib aki pas tak datang, kira-kira tusa apa tak tusa? Tusa kau lajunan tak rabu ke pengajian ilmu, ke majelis ilmu neka tusa. Apalagi tak ketuan ilmu, ya Allah. Padahal mon hadir majelis ilmu neka pak bu, pahalana luar biasa. Hudur majlis al-ilmi khairun min ibadati sanah. Hadir majlis ilmu lebih sae daripada ibadah sunnah selama setahun. Pernah kau lajunan sholat setahun? Tak pernah ki. Sholat lemak pekto neka paling mon apolong jadi setung tak depak sejam insyaallah ki. Anggap tiap sholat 10 menit kali lima cuma seket tak ada pas sejam. Ini kok sholat toh setahun atau apa setoh setahun tak bisa ngamalaki ibadah sunnah nganeka kaulajunan. Tapi mon hadir majelis ilmu setung majelis ilmu pahalana lebih sae bener pada lebih sae daripada sholat setahun, apa sholat setahun, cukup amalan-amalan sunnah selama setahun. Maka pahala saya luar biasa. Hadis lain Rasulullah debu hudur majlis ilmi khairun min sholati alfi raka'ah. Menghadiri majlis ilmu neka lebih sae daripada sholat 1000 rakaat. Pernah pancen dengan sholat 1000 pak? 20 rakaat ngantosi Ramadan iki. 20 rakaat ki ngantosi Ramadan kau lajuran. Nek terkadang tak lengkap. Tak sebulan. Mangkana masjid-masjid nek ketika menjelang hari raya mengalami kemajuan. Ki. Saf nek mengalami kemajuan alias makmum tambah kurang. Kak akan mereka salat nek. Sholat apa? Sholat nih. Apalagi pas malam telok bolo, oh ngantosi compo sudah je, ngantosi pengumuman pemerintah ini. La ilaha illallah. Wa khairun min iyadati alfi marid. Cukan lebih sae daripada mendatangi seibu orang sakit, mengunjungi seibu orang sakit. Mun bodo orang sakit, kau lajunan pak wajib mengunjungi orang sakit neka-neka termasuk hak muslim terhadap muslim selain mengunjungi setung orang sakit. Allah akan paringi pak Allah akan kabulkan hajat kaula ajunan setung hajat. Neka menghadiri setung majelis ilmu seperti malam semangken lebih sae daripada mengunjungi seibu orang sakit. Wa khairun min tashyi'i alfi janazah. Dan lebih sae daripada ngantaraki seibu jenazah. Kira-kira pernah kau lajunan ngantaraki langsung seibu? Tak pernah. Kipas waktu corona paling cuma sebolo, gih.
Tapi maturan ini kan luar biasa ki. Sobong corona yang maturan ini kan. Dari pertama pun sobong ki. Pakun beda acara, masya Allah. Sampai debuna Ibu Khofifah orang Madura neka sakti-sakti debuna. Tak kening penyakit corona, subhanallah. Padahal mun kaula juneng antara ki setung jenazah, man syayya'al jenazah falahul qirat. Al hadis au kama qal. Barang siapa sing antara ki setung jenazah debuna Nabi Muhammad, orang neka mendapatkan pahala setung qirat. Pahala setung kirat neka, pahala yang bagaimana ya Rasulullah? Pahala se raja pada sarang rajana gurung Uhud. Pahala sebesar gunung Uhud. Wah luar biasa neka. Neka ngantaraki setung jenazah. Apalagi menghadiri setung majelis ilmu lebih sae daripada ngantaraki seibu jenazah. Subhanallah. Cukan mon kaula ajunan. Gampang hadir ke majelis ilmu berarti kaula ajunan neka epele oleh Allah supaya kaula ajunan neka bisa menjadi orang sesai. Dabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang saya diinginkan menjadi orang sesai oleh Allah, orang neka dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama. Lebat apa memahami ilmu agama? Lebat majlis. Meskipun semakin banyak media, tapi ngas tete cek salah milih media. Ki kelok ke Khalil Yasin bodoh, masya Allah bodoh media sarang media. Kini ngali YouTube ke Khalil Yasin. Neka ulama ahlu sunnah wal jamaah. Cek ngali sembarang orang sebodoh YouTube ki. Banyak saya tak kena cukan di YouTube nega ngas tete ki. Dan cukan dalam setung hadis Rasulullah debu la ghudwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Pagi-pagi kulaku atau sore beda majelis ilmu sabilillah, majelis ilmu nega termasuk sabilillah, nega pahalanya lebih sae daripada dunia sareng isina. Mon orang keduan dunia sarang isina neka soki luar biasa ki. Mon dunia sarang isina neka disodakohkan di jalan Allah, pahala naki kalah sarang menghadiri majelis ilmu. Ki lebih raja pahala menghadiri majelis ilmu. Apalagi zaman semakin pak semakin banyak fitnah. La ilaha illallah. Makanya jauh-jauh dari orang si alim. Jauh-jauh dari ulama ahlu sunnah saya istiqomah. Emoturaneka alhamdulillah banyak luar biasa. Kiai saya luar biasa banyak neka. Jauh-jauh dari jauh-jauh dari kiai. Sekitar ketika bodo kabar saya tak nyaman kau lajuran bisa atanya. Katina apa neka kabar semangkin kiai. Kita tak usah ngiring, tak usah bingung. Benek urusan sampian iki. Urusan kaula sampian ku anfusakum wa ahlikum. Jak sampai kaula ajuan neka masuk neraka. Neka urusan kaula sampian tak usah ngurusi saya lain iki. Jakarta, Surabaya. Sudah jenah tempat iki. Berusaha agar abek kaula ajunan, cukan keluarga kaula ajunan, anak poto kaula ajunan sedaja bisa masuk suar. Oke. Okay. Kaula akan mengakhiri ceramah dengan setung cerita. Neka kejadian, neka bene dongeng neka. Neka kejadian. Zaman Syekh Muhammad Al-Azab, neka sengarang Maulid Azab. Jadi Maulid neka banyak. Bede Syaraful Anam, bede Barzanji, bede Deba, bede Simtud Durar, bede neka. Azab bada maulid kuru kaula Abdiya ulami' dan juga syarabut tahur bada maulid selain bada sengarang maulid al-azab neka nyamana Syekh Muhammad al-azab orang alim neka. Suatu saat datang ke Syekh Muhammad al-azab neka
rentenir. Oneng rentenir ke? Oneng ke? Kaulah junan ngencem sejuta, bayar sejuta satos, bayar sejuta dua ratus. Ngencem ke orang neka nyamana rentenir. Semakin rentenir neka berbentuk gedung, beda tulisan mengatasi masalah tanpa masalah. Ke sampean masuk ke gedung neka sampean ampon mencari masalah sareng Allah Subhanahu wa taala ge. Karena rentenir neka perangi oleh Allah. Orang saya main-main riba neka perangi oleh Allah. Fa'adzanu biharbim minallah. Memaki kepada orang-orang saya main riba perangi oleh Allah. Mun perang sareng-sareng Allah naudzubillah. Tak bisa menang iki. Perang sareng Allah. Tapi rentenir neka datang ke Syekh Muhammad Al-Azab, ada bu ya Syekh, abtina neka poron tobat ya Syekh. Masya Allah. Padahal terkadang rentenir neka, benar terkadang, kebanyakan rentenir neka tak bisa tobat. Kenapa? Merasa nyaman. Cukup ngutang lagi obeng sejuta, sebulan balik sejuta dua ratus. Untung. Merasa nyaman neki rentenir neka. Maka tak bisa tobat. Tapi kok bisa tobat neka? Leres pancenengan neka poron tobat engki ya Syekh. Pancenengan keduan lako se halal engki. Pancenengan oneng orang-orang saya pancenengan zalimi, saya pancenengan ambil lebih dari otang engki. Beda catatan saja. Kembalikan kelebihan otang neka dari harta pancenengan se halal. Ki, siap. Terus sedojo harta pancenengan se halal sedekahkan di jalan Allah. Engki, siap. Terus betul-betul tobat minta ampun ke Allah, betul-betul tobat, tobatan nasuha. Telo are tengkal umur ketika datang Syekh Muhammad Al-Azab neka kerentener tersebut, ternyata wajah bercahaya senyum. Neka tante orang tengkal umur dalam keadaan husnul karena ki keduan guru, nah neka manfaat guru. Kau lajunan mon keduan guru atanya ke guru. Katanya ke guru, katanya ke alat. Ki bodoh orang katanya ke alat. Neka ciptaan orang cina. Ciptaan orang saya tak sujud ke Allah neka. Ki guru neka manusia bene alat. Guru nak kitab benya salah. Man kana syekhuhu kitab fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Mun orang guru nak kitab langsung maca kitab neka lebih benya salah daripada bener. Banyak pun cerita namun orang belajar ke kitab neka banyak sah. Apalagi belajar ke alat. Aduh, repot neka ki. Mun debuna orang jebo opo ka bahaya ta ki. Nah. Karena ki keduan guru, guru na Syekh Muhammad Al-Azab neka nyamana Al Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Al Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr neka pak dari bujang dari kita keluarga. Sholat malamnya cuma dua rakaat. Sholat malamnya cuma dua. Tapi rakaat pertama pak mengkhatamkan Al-Quran. Rakaat pertama manceng maca telok polo juz. Neka bene dongeng ini. Neka kejadian nyata. Syekh Muhammad Al-Azab neka termasuk salah setung guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Sengarang kitab Maulid Simtud Durar. Sengarang kitab Maulid Al-Habashi. Nah alim ngarang kitab Syekh Muhammad Al-Azab neka ngarang kitab ki kene kitab neka judulnya Sifat Salatul Muqarrabin, sifat orang salat, sifat salatnya orang saya semak sareng Allah. Baca oleh mufti Mesir, semacane ka mufti Mesir pak, para mufti Mesir neka ada bu iya dan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Saya ngarang kitab neka mon ki odi engkok neka debuna mufti Mesir akan belajar pole ke orang saya ngarang kitab neka. Saking alim saya ngarang kitab neka. Tanya ke Habib Hasan, pancenengan oning saya ngarang kitab neka. Engki oning bede orang dari Hadramut. Padahal engki bede ya dan mufti neka tak ngaku engkok saya ngarang kitab. Meneh. Orang saya keduan ilmu tambah keduan ilmu neka tambah tawaduk neka pak. Tambah tawaduk andap asor. Ki. Datang ke Habib Hasan bin Shalih
Syekh Muhammad Al-Azab neka, ya Habib, bodo masalah neka rentenir, tobat, mate husnul khotimah. Oh engki, cerita aki ciri-ciri orang tersebut. Oh tingginya sekian, warna kulitnya seperti ini. Oh engki cek heran, cek heran, cek terkejut men orang neka tengkal umur dalam keadaan husnul khotimah. Kok bisa ya Habib? Engki, orang neka datang dari desa Pancenengan, senyamana Gurfah. Ketisara engkok senyamana di Asbah. Neka sekitar 5 kilo. Perjalanan sekitar 5 kilo. Datang ke tisana engkok neka, tujuan orang tersebut menagih hutang. Datang ke compon orang seketuan tang. Tok tok tok, saya jawab orang bini dari tingkat saya kedua. Beda apa? Beda perlu apa sampean? Eka dimalakain sampean, ayo bayar utang. Ki biasa mon orang keduan utang neka suka lari-lari. Ki etage keluar. La ilaha illallah. Ki eka dimalakain sampean, ayo bayar utang. Oh laken kok neka semangken hadir majelis ilmu Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Maka rentenir neka datang ke majelisnya kaula debuna Habib Hasan, tujuannya nage otang. Sehingga mancung ebu dina majelis mencari orang seketuan otang dicari. Nah oke okay. Ketemu, oh ini kasih keduan otang. Langsung datang ke orang saya keduan otang, alengki sebelah orang saya keduan otang. Ayo, bayar otang. Sabar, di kaki majelis. Tapi debuna Habib Hasan, ketika orang tersebut manceng, ebu dina majelis, lagi mencari orang saya keduan otang, kau lenekan nengali rahmat Allah masuk ke kabe orang tersebut. Padahal hadir majelis ilmu cuma sekalian, engki pak. Terkadang orang tambah soki, tambah jauh dari majelis ilmu, ki. Maka nak syukur pancenengan tak soki nega. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Nega hadir majelis ilmu cuma sekalian. Tujuan hadir majelis ilmu nagi otang, engki. Bene tujuannya menghadiri majelis ilmu bene. Tapi Allah adabu dalam satu hadis qudsi, humul qam la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang hadir majelis ilmu, siapapun saya datang, meskipun tujuannya acual, bodoh saya acual banyak. Tujuannya acual, oh bodoh majelis ilmu, oh siap acual. Banyak orang yang saya rabu nega. Okay, banyak saya kelaparan. Okay. Kaulah alhamdulillah ampun ada ernik alhamdulillah. Maka datang tujuan acuan debuna Allah, siapapun saya hadir majelis ilmu cukan mendapatkan apa saya didapatkan oleh saya hadir majelis ilmu. Cuma sekalian tujuan nage utang matena husnul khotimah. Wajib ketika kaula ajunan menghadiri majelis ilmu, kaula ajunan mendapatkan pahala saya luar biasa. Oke. Dan insya Allah matena husnul khotimah. Dan cukan Rasulullah nyampe akiman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa saya berjalan di jalan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada kaula ajunan jalan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Neka kaula ulangi rukun qauli badale. Saya pertama takbiratul ihram, saya kedua alfa, saya ketelo tasyahud akhir atau tahiyat, saya keempat solabat lasarena tahiyat, saya kelima sah mandar moke kaulah ajunan dengan berkat kehadiran majelis semangken, semua dosanya diampuni oleh Allah, semua kemaksiatannya dihapuskan oleh Allah, kita dan orang-orang yang kita cintai
Ya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita dan mereka diterima oleh Allah. Dihapuskan semua perbuatan dosa dan kemaksiatan kita dan mereka. Diterima semua amal ibadah kita dan mereka. Dan kita dan orang-orang kita cinta yang masih hidup dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh, salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah. Mudah pula menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga kita dan orang-orang kita cintai dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama Ki Haji Salihuddin dan segenap pengurus madrasah, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami dan orang yang kami cintai sebagai umat Nabi Muhammad yang selalu membuat senyum Nabi Muhammad, selalu menghibur Nabi Muhammad, menggembirakan Nabi Muhammad dengan taat kepadamu ya Allah, dan menjauhi segala macam laranganmu ya Allah. Ya Allah, sekarang betapa banyak umat Nabi Muhammad yang mereka tidak salat ya Allah, mereka tidak menjalankan perintahmu ya Allah, mereka bahkan bermaksiat ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, mungkin mereka tidak tahu bahwasannya perbuatan mereka membuat sedih Nabi Muhammad, membuat menangis Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad tetap beristighfar, mohon ampun atas dosa mereka kepadamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jangan engkau jadikan kami dan orang yang kami cintai sebagai umat Nabi yang membuat sedih Nabi, yang membuat kecewa Nabi, yang membuat menangis Nabi ya Allah dengan kemaksiatan dan meninggalkan taat. Tapi jadikanlah kami dan orang-orang yang kami cintai sebagai umat Nabi yang selalu menggembirakan Nabi ya Allah, membuat senyum Nabi ya Allah, menghibur Nabi ya Allah, membuat Nabi mengucapkan Alhamdulillah karena taat kami kepadamu ya Allah, dan meninggalkan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah yang lampau, ampunilah ya Allah dosa dan kemaksiatan kami dan orang yang kami cintai ya Allah. Mulai malam ini ya Allah, berikanlah kami dan mereka taufik dan hidayah, bimbinglah kami dan mereka ya Allah, sehingga selalu berjalan di jalan yang kau ridhai ya Allah, berjalan di jalan yang diridhai oleh Nabi Muhammad sampai akhir hayat kami dan mereka ya Allah. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnul khatimah ya Allah. بجاهي والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله Rabbil Alamin. Okay, sebelum maka ulang-ulang poleki rukun qauli badale takbiratul alfa tasyahud, terus salabat lah sarena tasyahud. Saya kelemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.